Oke. Masih ada satu penghargaan lagi. Kalau tadi kita sudah membacakan penghargaan khusus Dewan Juri, kita akan membacakan film fiksi terbaik. Catatan kami adalah untuk film terbaik, film ini juga peka terhadap zaman, menyoroti pandemi dan segala dampak yang ditimbulkan. Film ini mengambil sudut pandang yang personal, namun sekaligus secara cermat bisa memberikan kritik sosial terhadap publik. Film ini memiliki capaian teknis yang tergolong tinggi dan rapi, elemen-elemen visual yang disajikan bervariatif, mulai dari visual effect maupun elemen tata artistiknya. Juga elemen sound yang digunakan sebagai pengantar cerita. Film ini juga hanya menggunakan satu lokasi untuk menyampaikan pesan yang besar. Namun, kami ketika Dewan Juri juga memberikan catatan penting bahwa film ini akan lebih lengkap jika bisa memperkaya layer ceritanya, tidak berhenti pada satu persoalan saja, sehingga pesan dan kritik bisa lebih luas lagi. Pengelolaan cerita yang kurang maksimal antara bangunan aksi dan reaksi, setup dan payoff-nya, kurang menggali isu dan konflik dari cerita yang disajikan. Ini saatnya. Film fiksi terbaik kompetisi film pelajar Banyumas Raya Festival Film Purbalingga 2020 adalah film fiksi terbaik kompetisi film pelajar Banyumas Raya Festival Film Purbalingga 2020. Penerima penghargaan film terbaik pelajar Banyumas Raya kategori fiksi dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Dan trofi kemenangan akan diserahkan oleh Bapak Bambang Kuntara Murti selaku Dewan Juri Festival Film Purbalingga 2020. Selanjutnya kami undang juga untuk bergabung ke atas panggung semua pemenang di kategori-kategori selanjutnya. Kemudian seluruh Dewan Juri dan tamu undangan. Serta Bapak Bowo Leksono selaku Direktur FFP untuk bergabung ke atas panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Juga kepada Bapak Insinyur Setiadi MSI. Sekali lagi untuk semua pemenang di kategori-kategori sebelumnya, kemudian Dewan Juri, tamu undangan, dan Bapak Bowo Leksono, kita akan melakukan sesi foto bersama. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, marilah kita menyatakan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan nikmat-Nya kita masih bisa berkumpul di acara ini. Saya tidak bisa banyak berkata-kata, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Untuk kemudian untuk rekan-rekan Kasava Production SMA Negeri 1 Jobong, saya minta untuk tetap terus belajar, jangan berpuas hati dan teruslah berkarya. Untuk rekan-rekan yang semua yang ada di sini juga, saya berurusan untuk terus berkarya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.